Oke, ini untuk desain kos, rencana 3 lantai bawah untuk basement. Terus kemudian ini rumah 2 kapling jadi satu. Desainnya sangat mewah. Untuk jalan ini 6 meter. Ini contoh bangunan luas 120. Ini ada permintaan desain dari konsumen 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Di sebelah sana sisa tanah yang nanti akan dibangun. Coba kita masuk. Ini nanti sebelah sini carport lebar 8. Untuk bangunan tinggi sama jalan. Ini bisa buat ruang tamu. Konsumen memidikan. Ini untuk ruang kamar tidur. Satu. Ini ada spare buat kamar mandi dalam. Ini diloskan sesuai permintaan konsumen. Ini belakang masih ada space buat taman. Ini untuk luas tanah yang 108 ini, Pak. Ini lantai 2 cukup lebar. Spek berkualitas. Pakai dinding bata merah, terus kemudian atapnya berjaringan genteng flat beton. Ini untuk kamar tidur yang kedua di lantai 2 ini cukup lebar. Ini ada kamar mandi dalamnya. Ini nanti rencana balkon sebelah sini. Ini bisa buat ruang keluarga, ruang santai bisa. Terus kemudian ini ada kamar tidur untuk anak. Terus kemudian di lantai 2 juga ada kamar mandi luar. Belakang ini yang dibuatkan balkon juga kecil. Bisa buat pemandangan di belakang rumah. Itu belakang apartemen Taman Cendikia. Oke, terima kasih.